Halo kawan-kawan Fakta Hunter dimanapun Anda berada. Selamat datang di channel wawasan kesayangan kita semua, Fakta Production. Di video ini, kita bakal belajar dan menyaksikan tentang fakta-fakta menarik yang ada di kota Mumbai, negara India. Kota Mumbai merupakan kota dengan jumlah penduduk terbesar kedua di negara India setelah kota Delhi. Kota Mumbai juga menyandang gelar sebagai kota dengan jumlah penduduk terbesar ketujuh di dunia saat ini. Jumlah penduduk di kota ini yaitu sekitar 20 juta orang. Saat ini, Kota Mumbai telah menjadi pusat bagi industri keuangan, komersial, dan hiburan di negara India. Menurut catatan sejarah, lokasi tempat berdirinya Kota Mumbai merupakan sisa-sisa peninggalan dari banyak sekali kerajaan dan peradaban di masa yang lalu. Bahkan, menurut para peneliti dan sejarawan, lokasi berdirinya Kota Mumbai sudah ditempati oleh keberadaan manusia sejak 300 tahun sebelum tahun Masehi. Adapun beberapa kerajaan yang pernah menguasai Kota Mumbai di zaman pertengahan hingga modern adalah Kesultanan Mughal yang merupakan salah satu kerajaan beragama Islam pada abad ke-13. Kemudian, kerajaan Portugis datang untuk merebut kota ini pada pertengahan abad ke-15. Kemudian, dilanjutkan oleh penjajah Inggris hingga masa-masa mendekati masa kemerdekaan negara India. Apabila dilihat dari sisi lingkungan hidup, Kota Mumbai dikenal sebagai kota yang mengalami banyak permasalahan lingkungan yang disebabkan oleh tingginya tingkat polusi. Salah satu masalah yang paling serius adalah tingginya tingkat polusi udara. Hal ini pula yang menyebabkan sering terjadinya peristiwa kabut asap yang menyelimuti kota Mumbai. Kemudian di bidang ekonomi, Kota Mumbai merupakan pusat bagi kegiatan ekonomi negara India dan berhasil berkontribusi terhadap pendapatan domestik bruto nasional sebesar 7%. Di samping itu, berbagai jenis kerjasama bisnis dan infrastruktur dengan pihak asing dan negara lain juga terjadi di kota ini. Salah satu fakta unik yang Anda perlu tahu, bahwa Kota Mumbai merupakan salah satu dari 10 kota dengan jumlah orang kaya terbanyak di dunia. Menurut data pada tahun 2008, Mumbai merupakan kota yang menjadi tempat tinggal bagi sekitar 30 orang miliarder dan 50 ribu orang jutawan jika dilihat dari kekayaannya dalam mata uang dolar Amerika Serikat. Selanjutnya, di bidang transportasi, Kota Mumbai memiliki banyak pilihan moda transportasi umum yang bisa Anda gunakan untuk berkeliling kota. Pilihan pertama yaitu dengan menggunakan jasa layanan kereta api komuter. Terdapat dua rute kereta yang menghubungkan pusat kota Mumbai dengan daerah-daerah penyangga di sekitarnya. Kemudian, ada juga layanan bis yang mampu menjangkau setiap titik di kota Mumbai. Harga tiket yang ditawarkan juga sangat murah. Kemudian moda transportasi yang terakhir adalah kendaraan bajai. Bentuk kendaraan ini juga hampir sama persis dengan bajai yang biasa kita lihat di kota Jakarta. Selanjutnya dari bidang pariwisata, Kota Mumbai memiliki banyak sekali destinasi wisata yang menarik untuk dikunjungi. Salah satu lokasi favorit yang paling banyak didatangi turis adalah Gateway of India, atau dalam bahasa Indonesianya, yaitu Gerbang Masuk India.
Bangunan ini dibangun pada tahun 1924 dalam rangka menyambut kedatangan Raja George V dan istrinya Ratu Mary yang datang berkunjung dari Kerajaan Inggris. Usai sudah video dari Fakta mengenai kota Mumbai di negara India. Jika Anda mau tahu lebih banyak tentang wawasan menarik lainnya, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi di channel Fakta. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.